Dan mengajar, menghafal, ia agak mudah, tapi prosesnya tu kena istiqamah. Kanak-kanak ada tiga jenis, iaitu visual yang lebih senang belajar dengan melihat, auditory. Mereka yang lebih senang belajar dengan mendengar. Dia dengar aje, dah masuk, dah faham. Ada juga selagi dia tak boleh pegang sesuatu yang diajar tu, dia tak boleh belajar. Jadi ini adalah tiga kategori kanak-kanak. Kita tahu setiap kanak-kanak walaupun dari lahir dari ibu dan bapa yang sama, dibesarkan di rumah yang sama, tetap berbeza ya antara satu sama lain. Jadi untuk aplikasi VAK model pada ibu yang merancang, untuk merangsang pelan pelajaran anak, visual. Untuk anak visual ya, mestilah kita start nak mengajar tu kena senyum lah. Selalunya ibu-ibu ni nak start mengajar Al-Quran je, dia dah jadi stres. Dia stres. Jadi anak bila tengok muka ibu dah tukar tu, jadi dia pun stres. Jadi kita start je ajar, senyum. Ya, jadi anak pun, wah mak aku happy hari ni. Jadi dia mudah. Bila kanak-kanak tidak stres, dia mudah menerima. Ya. Okey, auditory. Okey. Cara nak mengajar tu ya, pun dah start modul VAK ni. Dia nak ajak, okey cepat ngaji, berhenti main. Jadi itu dah auditory yang tak sedap didengar ya. Waktu bila ajak benda lain, garang pun. Tapi mak aku ni kalau ajak mengaji je, lembut jadinya. Senyum aja dia. Jadi dia akan suka mengaji. Tak daripada diri kita. Bukan anak kita tu tak boleh belajar, lembab lah apa. Kita salahkan anak tu. Tapi sebenarnya bagi saya, salahkan ibu tu sendiri. Start dia mengajar pun dia dah macam tu ya. Okay, stress. Jadi auditory start dengan pujian. Alhamdulillah anak mama, panggil je ngaji, nak ngaji. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih kerana dah bagi aku anak yang soleh, soleha. Tengok tu. Tak apa, kita doa ya. Biar kata orang exaggerate sikit pun tak apa, berdrama sikit depan dia tak apa. Kita jangan sorokkan doa kita tu. Depan dia kita doa. Sengih-sengih dia ya. Okey, jadi kanak-kanak kinestetik ya. Anak yang kinestetik selalunya ya, 80% of lelaki adalah kinestetik. Kinestetik bermaksud adalah mereka ni suka bergerak, suka bermain, suka tak tahu tak duduk diam. Jadi ini adalah kanak-kanak lelaki. Siapa yang ada tiga orang anak, tiga-tiga perempuan, tak merasalah ya azabnya mengajar anak lelaki ni. Tapi kalau ada tiga-tiga lelaki, kesianlah mereka ya, tak merasa senang ya mengajar anak perempuan. Jadi sebenarnya kalau ada dua-dua bagus, supaya kita boleh memerhatikan perbezaan mereka masing-masing. Anak lelaki ya, sampai suami saya kata, apa you ni sikit-sikit peluk anak tu, sikit-sikit cium, nanti jadi tak lelaki nanti. Tapi sebenarnya anak lelaki lah yang perlu kinesthetic touch. Ya, dia kalau kita just puji saja dia dengan audio, dengan mulut, dia tak rasa mak dia puji lagi. Kalau kanak-kanak audio, kalau kita senyum, dia tak rasa mak dia puji lagi. Sampailah mak dia kata, pandai anak mama. Baru dia, mak aku puji. Tapi kalau kanak-kanak kinestetik, kita sebut pandai anak mama, dia tak rasa lagi itu adalah satu pujian. Sampailah kita pegang kepala dia ataupun peluk dia, pandainya. Jadi bagi rough sikit lah ya kalau anak lelaki, dan dia kata, mak aku happy pasal aku pandai. Jadi itu adalah satu pujian. Jadi anak lelaki dengan anak perempuan adalah berbeza ya. Visual saya sebutkan tadi, apa yang anak lihat pada diri kita. Auditory, anak dengar ya. Kinestetik, anak rasa dan sentuh ya. Kalau lelaki, dibenarkan bergerak, dia lebih cepat belajar. Kita tak boleh ikut konvensional ya. Kalau bab mengaji je, kena duduk bersila, rehal kena dekat depan. Tak boleh. Anak saya tak ada rehal pun daripada kecil sampai besar. Kita ubah cara konvensional tu kepada cara yang lebih saintifik lagi ya. Okey.
peringkat baru lahir, siapa yang ada bayi baru lahir, saya rasa kita tahu penglihatan bayi pada waktu mereka lahir adalah sangat terhad. Mereka tidak boleh melihat dengan jelas. Warna yang mereka boleh lihat adalah tiga warna saja, iaitu hitam, putih, merah. Sebab tu saya punya flashcard boring colours. Ya, tiga warna ni aja. Flashcard Abata tu cuma saya buat merah, hitam, ya, tandanya merah, hurufnya hitam dan backgroundnya putih. Kerana ini saja yang bayi boleh lihat. Ya. Dan kalau dia dicacah marba kan warnanya, maka dia punya penglihatan sangat kabur dan terus tak nampak huruf tu. Ya, kita taruh alif atas A, lepas tu keliling-kelilingnya ada bunga-bunga pula, ya. Bayi susah nak fokus, ya. Dah lahir tak boleh fokus. Ya, dah macam-macam pula keliling-keliling tu, ya. Kalau boleh biar tak ada apa langsung, just huruf yang mempunyai tiga warna ni saja. Okey. Mula perkenalkan huruf yang mesra bayi. Jangan mulakan dengan kaedah konvensional, kaedah lama, tradisi lama, di mana kita kena mula daripada A, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, ya. Kanak-kanak start huruf yang dia boleh baca, boleh sebut. Agak-agak logik kita, baby boleh sebut apa? A, Ma, Ba, Ya, lagi apa? Na, Da, ya, pandai. Ta, ya. Waktu mereka permulaan huruf ni, ya, huruf yang susah-susah tu kita simpan. Kalau kita suruh juga dia sebut, dia akan jadi demotivated, ya. Cuba kanak-kanak umur 1 tahun kita sebut kho, do, ya. O. Sebut cepat. Memang dia akan rasa macam mission impossible. Ya. Bagi dia masa start dengan huruf yang mesra bayi, ya. Beli 3 flashcard. Ya, jangan kedekut duit. Kenapa 3? 1 kan cukup. Sebabnya pertama, flashcard yang set pertama adalah untuk mereka gigit, kunyah. Kanak-kanak tidak boleh fokus kalau benda tu mereka tak boleh pegang. Biasa tengok tak? Segala apa kita pegang dia nak masuk mulut. Kalau kita tak bagi dia, lepaskan dia kebebasan untuk merasa, pasal dia curiosity. Kanak-kanak lahir terus ada sifat ingin tahu. Dan kita stopkan ingin tahu dia, maka kita telah mematikan satu sifat yang perlu ketika mereka dewasa. Dan sifat itu dah tak ada, ya? Sifat ingin tahu tu. Jadi untuk mereka puaskan sifat tu, bagi satu flashcard. Dan selalunya flashcard tu habis gigit-gigit apa semua, ya? Jangan bagi makan lah, ya? Gigit, pegang, wonyok, ya, habis, lepas tu baru start flash, ya, dan tak.